Bahasa kerajaan negeri, saya nak bawa usul supaya memastikan semua jawatan kuasa kampung, jawatan kuasa rancangan, jawatan kuasa taman perumahan, komuniti penduduk, supaya mengambil perhatian terhadap isu lambakan warga asing di kawasan masing-masing. Jadi sudah tiba masa pihak berkuasa negeri dengan kerjasama pejabat daerah, dengan kerjasama pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk membenteras kebanjiran warga asing yang membuka premis di dalam kawasan kita, yang membuka penempatan dalam kawasan kita. Jadi kena main peranan. Pihak berkuasa negeri kena keluarkan perkeliling, kena keluarkan arahan supaya ketua-ketua kampung, pengerusi-pengerusi JKK, KRT dan sebagainya sering mengadakan rondaan bersama dengan anggota rela, bersama dengan pihak polis untuk memantau kelibat-kelibat warga asing dalam kawasan masing-masing. Nah, ini yang sepatutnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin setempat untuk menjaga ketenteraman kawasan kita, yang sepatutnya diberi perhatian, yang sepatutnya diambil tindakan. Ada saja nampak kelibat warga asing terus melapor. Kalau yang dulu yang dah lepas itu lepaslah. Yang bekerja dalam ladang, yang pati pun datang asing tanpa izin, yang tak ada permit, yang kosong, yang dah lepas. Yang ke depan ini tolong pastikan, ya, saya nak bagi tahu. Tolong pastikan tindakan-tindakan tegas diambil. Laporan-laporan perlu sampai kepada jawatan kuasa komuniti seperti PBT atau JKK perlu proaktif. Ya, PBT perlu mendapatkan laporan tentang kelibat warga asing dalam kawasan pihak berkuasa tempatan itu sendiri, JKK dalam kampung, taman perumahan, KRT dalam taman perumahan perlu laporkan, dan PBT kena formatkan borang laporan khas keselamatan JKK, KRT dan sebagainya ini untuk dibawa kepada mesyuarat tindakan daerah. Ada undang-undang kecil yang perlu dibetulkan. Baru benda-benda ini boleh selesai. Maknanya tindakan, bukan tindakan daripada orang-orang macam kami. Kami ini hanya aktivis yang mengangkat isu, mengangkat usul, yang mendesak kerajaan mengambil tindakan. Tapi kami tak boleh buat apa-apa sebab kami tidak ada autoriti nak menghalau, nak menangkap, nak mengambil tindakan undang-undang terhadap warga-warga asing. Yang boleh mengambil tindakan ini ialah pihak berkuasa, kerajaan negeri, pihak berkuasa yang ada autoriti itu. Jadi pihak berkuasa negeri kena arahkan pihak berkuasa tempatan supaya memastikan mesyuarat-mesyuarat tindakan daerah ini ada membawa fail ataupun usul berkaitan dengan berbincang tentang isu lambakan warga asing yang membuka premis dan penempatan di kawasan masing-masing. Jadi bila ada perbincangan ini, dapatkan feedback, dapatkan maklumat daripada ketua kampung, daripada KRT, daripada pihak-pihak pengulu, daripada mereka yang ada jawatan di kampung-kampung ini, dapatkan maklumat tentang warga asing di kawasan masing-masing. Maknanya bila benda yang dapat dilakukan, insya-Allah kita akan berjaya menyelesaikan satu isu yang besar yang sering membelenggu masyarakat, rakyat di negara kita. Jangan benarkan sama sekali warga asing nak buka premis ke, nak buka penempatan. Dia banyak dekat kampung-kampung ni, Rohingya, Pakistan, Bangladesh. Rohingya, Pakistan, Bangladesh, tiga ni, dekat Felda pun begitu. Jadi pastikan benda ni, pastikan, jangan dibiarkan. Jadi kalau benda ini dapat dilaksanakan, insyaAllah mereka yang melindungi ini kita kenakan hukuman yang berat. Mereka-mereka yang makan duit dengan warga asing ini kita kenakan hukuman yang berat, sehingga ke peringkat dibuang daerah. Bila peringkat dibuang daerah, peringkat hukuman satu kepala, 100,000. Takut, rakyat akan takut untuk bersekongkol dengan warga asing. Baru isu ini boleh diselesaikan dengan mudah dan terbaik. Jadi saya
menggesa kerajaan memahami ya, kehendak rakyat, melakukan tindakan. Kalau hari ini kita tengok operasi-operasi yang dilaksanakan, banyak yang bocor, banyak yang diketahui oleh puak-puak warga asing ini, menyebabkan mereka menyuruh, mereka menyebabkan mereka lari, menyebabkan mereka tutup kedai, menyebabkan mereka menghilangkan diri. Kemudian dah habis operasi, mereka muncul kembali. Mereka datang kembali sebab dia tahu operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa bukannya hari-hari. Sebulan sekali, sebulan dua kali macam tu. Jadi ada tali baut dalang-dalang, orang dalang yang bocorkan maklumat ini, yang menyebabkan perkara ini tidak boleh diselesaikan sampai bila-bila jika semua pihak tidak mainkan peranan. Jadi saya menggesa supaya pihak berkuasa negeri keluarkan arahan kepada pihak berkuasa tempatan yang mana akan memberikan tindakan susulan, mengarahkan semua jawatan kuasa kampung, jawatan kuasa rancangan, jawatan kuasa taman, komuniti penduduk untuk lebih peka dan cakna terhadap isu warga asing ini. Sebab kita tidak mahu akhirnya negara kita ini dijajah dalam diam oleh mereka-mereka ini, dibantu oleh pengkhianat-pengkhianat orang-orang kita yang tidak dapat menahan nafsu untuk kaya raya, untuk bermewah dengan memelihara warga asing. Mereka ini yang khianat, yang tidak bertanggungjawab, yang telah menjatuhkan maruah kedaulatan negara kita. Dan yang ambil tindakan tegas terhadap mereka yang melindungi, mereka yang membenarkan nama mereka, IC mereka digunakan oleh warga asing, mereka yang bersekongkol, yang menjadi tali baut, yang melihara, yang mempertahankan dan sebagainya. Okey? Jadi sekadar itu dulu kenyataan saya untuk pagi ini yang saya tujukan khas kepada pemimpin setempat supaya lebih cakna, prihatin terhadap isu-isu warga asing. Kalau tidak, saya tidak nampak perkara ini dapat selesai dengan baik dan akan terus membelenggu penduduk masyarakat kita dengan perkara-perkara. Menteri warga asing kena wujud, kata Hanyut Pati. Menteri KDN tu menteri warga asing tu. Hanyut Pati, kalau nak menteri warga asing, kena cari orang-orang yang prihatin tentang isu warga asing. Yang menteri KDN tu menteri warga asing tu. Cuma kena buat kerja lebih sikit. Kena buat kerja lebih sikit untuk memantau, untuk memastikan supaya warga asing itu diambil tindakan tegas. Itu je. Kita ni sekarang ni undang-undang kita lemah. Lemah selemah-lemahnya. Sebab itu pihak berkuasa tidak boleh mengambil tindakan tegas. Sebab kelemahan sistem kita itu yang menginjak-injak rakyat kita. Rakyat kita ditekan dengan berbagai tindakan-tindakan oleh pihak berkuasa. Nak meniaga ke, nak bekerja ke, nak terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang lain. Tapi warga asing mereka biarkan. Mereka benarkan, mereka bebaskan. Kenapa? Kerana ada unsur-unsur salah guna kuasa itu tadi. Unsur-unsur rasuah, korupsi, unsur-unsur yang merosakkan kepercayaan rakyat kepada pihak berkuasa dalam negara ini. Sebab mudah saja kalau benar operasi telah jalankan sejak 60 tahun lalu, sepatutnya di negara kita ini jumlah warga asing yang yang secara haram ini meletak asing tanpa izin ini semakin berkurangan sepatutnya. Bukan semakin banyak, bukan semakin bertimbun-timbun premis-premis penempatan mereka di sana sini. Sepatutnya makin kurang. Itu indeks KPI, prestasi yang sepatutnya ditunjukkan. Kita tidak nampak, walaupun operasi demi operasi dilakukan oleh pihak berkuasa, kita tidak nampak hasilnya apabila lambatkan warga asing itu terus merebak ke seluruh negara tanpa sekatan, tanpa tindakan tegas.
Sebab hari ini tutup kedai, minggu depan buka. Ha?